Jatuhnya seriusan berusaha untuk dipegangin sama mbaknya, ya ampun. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ujang Halu, masih di reaction video vlog dan cover. Kita berjumpa lagi pada kesempatan yang sama ya. Di kesempatan ini juga Ujang kembali akan mereact lagi momen Pare Prayoga bernyanyi bersama seorang biduan ya, dan dimana di sini Pare Prayoganya ini masih kecil ya, ini video lama, membawakan lagu kandas di acara sepertinya hajatan gitu ya. Ini Ujang ngakak terus ya ketika melihat videonya, karena di sini Pare Prayoga ini benar-benar polos sekali ya, benar-benar belum ya polos lah, yang penting dia tuh nyanyi di sini ya intinya. Tapi seperti biasa sebelum Ujang play, silahkan kalian subscribe agar kalian selalu mendapatkan update terbaru dari Ujang Halu setiap harinya ya. Ini dia videonya. Lucu, pendek sekali dia. Celingak-celinguk, kes ke kiri ke kanan, mungkin bingung dia ya. Starving nih Parel nih, harus nggak mau ngapain nih aku gitu kan. Mati gaya lah intinya. Oh my God. Ih, bener loh dia tuh ya, ngelos suaranya tuh pemirsa, tidak tertahan ngelos di suaranya itu ya. Bener-bener ini real suaranya tuh ya. Kalau soal goyang belajarnya sama Mas Ujang. Aduh si Pak Rel, ampun Rel, kamu lucu sekali si Rel waktu kecil ya. Aduh, gak nyangka loh kamu ini bisa jadi artis besar loh Rel. Rel, suaranya melengking sekali, aduh. Aduh, goyang lagi dong Rel, lucu goyang kamu. Jatuhnya seriusan berusaha untuk dipegangin sama mbaknya, ya ampun. Bener-bener pemirsa, ini suaranya si Pare itu bener-bener, aduh, sama musiknya tuh masuk sekali loh dia ini ya, aduh. Biasa.
sini enak banget sih sama lu orang. Di sawer. Cie cie. Aduh, ini bocil. Ini pemirsa ya, ini waktu Pare Prayoga kembali menjadi bintang tamu di DA 5 Indosiar. Sempat host DA itu ya si Irfan Hakim kalau gak salah nanya itu gimana ceritanya, katanya kamu bisa naik panggung nyanyi sama biduan, mungkin yang dimaksud video ini ya. Dan terus Parenya bilang di sana itu si gimmick, kata itu. Celetukannya tuh bikin ngakak ya. Katanya itu sih gimmick, katanya dia udah ngerti gimmick pemirsa. Jadi ini maksudnya video ini gimmick, katanya Ujang enggak, Ujang juga suka enggak ngerti ya ini gimmicknya di sebelah mananya. Mungkin ya mungkin ini gimmick untuk sekarang mungkin ya. Jadi orang tuh bikin penasaran dan mencari, menelusuri, searching gitu kan video Farel duet bersama biduan menyanyikan lagu Kandas. Dan akhirnya pada kesempatan kali ini Ujang menemukan videonya ya. Dia berduet dengan biduan membawakan lagu Kandas dan ternyata memang ini Pare nih belum ini ya, belum bisa goyang di sini, dia masih kikuk gitu, masih belum ngerti di panggung tuh dia harus gimana gitu, mati gaya gitu ya, itu dimaklum ya. Tapi kerennya nih Pare nih, aduh nyanyinya udah enak dari dulu pemirsa, aduh. Aduh tadi salpok sekali, dia mau jatuh loh, untung dipegangin itu pundaknya itu, kalau enggak aduh dia jatuh loh pemirsa, itu mau jatuh tadi seriusan. Aduh pemirsa, terima kasih kalian sudah menyempatkan menonton bersama Ujang. Apabila kalian punya pendapat seperti biasa, kalian komen, like, share, dan subscribe agar kalian selalu mendapatkan berkat tiap harinya dari Ujang Halu berupa updatean terbaru dari Ujang Halu setiap harinya. Ujang pamit, sampai jumpa.